Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi dengan kami rombongan wayang yang tidak pernah libur, bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak kabur karena ceritanya sedikit agak ngawur. Dalam acara Prapanjomo, Malina Prapanjapa akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dewi Ini Punya Luwi. Ntar kebaca sama saya. Maaf, Dalang. Ya. Harta Karun Pulau S. Diceritakan seorang putri saudagar kaya bernama Chuan Ki bermaksud untuk mengambil harta keturunan keluarganya di salah satu pulau, yaitu Pulau S. Di sana ia pun berangkat menyewa kapal dengan nahkodanya Secheng. Namun apa yang terjadi? Begitu sampai di Pulau S, ternyata harta karun itu telah dikuasai oleh penduduk setempat. Mampukah putri Chuan Ki mendapatkan harta karun keluarganya kembali? Awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Teman yang terakhirnya. Iya. Hey, teman ini cakeng-cakeng. Mau. Kenapa? Mau. Yang sebelah sana minta diulang, Le. Hah? Yang sebelah sana minta diulang lagi. Sebelah mana? Ini nih. Oh. Nonton sini kali. Hey, teman ini cakeng-cakeng. Aduh, kapal kita lagi sepi, kan? Gue kalau lihat laut begini, ingat kejadian kemarin kakek-kakek. Kenapa? Yang nolongin anak kecil. Kakeknya? Gimana ceritanya? Anak kecil kelelep, plok, begitu kan? Wah, pada teriak, anak kecil kelelep! Tahu-tahu kakek-kakek, cepu! Angkat ke atas. Pada teriak kan, wah hidup pakai, hidup pakai. Kakek-kakek naik, marah-marah. Diam lu semua katanya. Kok marah-marah sih? Iya, gua tanya kan, kek kok marah-marah? Kakek kan udah nolongin, kakek mau diwawancara, mau wartawan. Marah-marah, gua marah nih, siapa yang cerokin gua katanya? Kalau ngomong-ngomong yang perahu saya jadi ingat. Oh, ingat sama anak bini? Bukan. Saya ingat sama bini. Bang Kempet sama pacarnya jalan-jalan ke Ancol. Bang Kempet? Di sana kan banyak perahu tuh. Ceritanya mau ke tengah laut, pacaran. Nyatanya, bang, ke tengah laut berapa bang? 50 ribu. Mahal. Mahal. Makin ke sana, bang, berapa bang? 35. Mahal. Masih mahal itu. Mahal. Begitu ada di ujung. Di ujung berapa? Bang, kalau ke tengah laut berapa bang? 5 ribu. Ini murah nih. Naik ya. Pasti diambil. Naik. Tengah laut kan. Bang, saya nawar dari ujung ke sini. Ada yang gocap, bang. 35. Abang paling murah. Murah dia. Siapangnya anteng aja. Jelas murah, Neng. Kapalnya mereka mah gak bocor. Kapal saya kan bocor. Bang Kempet terkenal pelitnya. Bang Kempet memang pelit. Iya, pedagang ganas tuh Bang Kempet. Lain hari lagi dia ke Subang. Pacaran itu. Pakai perahu yang didayung gini. Oh, rakit. Bertiga. Bertiga. Sama tukang perahunya di belakang. Itu perahu dayung namanya. Iya, iya. Saya dayung barusan. Yang didayung, perahu dayung. Perahu dayung itu. Terus Bang Kempet sama pacarnya depan. Nah. Itu namanya pacaran kan? Jorong-jorongan gini. Iya, jorong-jorongan gitu. Bang Kempet itu pelit. Dia tuh dijorongin, gak sengaja ceweknya. Abang! Nyemplung. Oh, gak bisa menang Bang Kempet. Aduh, kasihan banget itu. Gak ditolongin dong. Blebok-blebok. Tolong! Blebok-blebok lagi. Orang gak bisa berenang. Gak bisa berenang. Iya. Nongol lagi. Blebok-blebok. Ceweknya khawatir. Aduh Pak, tukang perahu tolongin dong pacar saya. Tukang perahunya anteng aja. Waduh. Tolong mah tolong, Bu. 100 ribu. Kata-kata, saya bayar 100 ribu. Bang Kempet nongol. Blok-blok. Tolong ditawar. Jadi-jadinya berapa? 25 ribu.
tawaran pada Bang Kempet bisa dapat. Tawar lagi. Nakoda, hari ini kapal kita lagi sepi. Hah, datang nih. Ini gara-gara Ibu yang dari laut itu ya? Kok jalannya anteng di laut ya? Gak ada berenang-berenang nih? Enggak, ini kan gini ceritanya. Lagi bersandar ini. Oh, ini yang pacaran sama Bang Kempet yang gelap ya? Bukan. Cewek. Ini bukan ceweknya. Siapanya? Perahu dayungnya. Ini tidak ingin. Perahu dayung, orang perahu karet lu. Bukan. Kak, ngomong pacaran itu apa sih? Mau tahu cara pacaran? Gimana? Jongkok situ. Kok pacaran gini gimana sih? Muka tua begitu belum dia pacaran. Aku muka tua jadi karena make up. Oh. Kalau aku dihapus make upnya aku masih kecil banget. Kalau orang masih kecil, dewasa atau remajanya bisa dites dari kulitnya. Oh gitu? Coba. Ush, keriput. Kalau boleh tahu kamu siapa, Gerangan? Namaku Kuang Cing. Kuang Cing. Kuang Cing. Siapa? Kuang Cing. Kuang Cing. Siapa yang bikin itu nama? Kuang Cing. Siapa yang bikin itu? Kuang Cing. Nona Kuang Cing. Siapa? Bukan. Jangan kasih tahu. Dia keluar diajar. Orang gak tahu nama. Yang pas itu nama lu Nyitar Sem. Nama Tar Sem. Gak apa-apa. Negara Cina Tar Sem. Jangan salah, Tar Sem tuh orang Subang. Emaknya si Oni Tar Sem. Emaknya Tar Sem. Bapaknya Taswan, pas. Kamu siapa? Kamu kan juga Cina. Apanya? Kamu siapa? Oh, gue mah nama Cina, orang siapa? Cina. Siapa? Dul Hakim. Seceng. Saya Seceng. Cuan Ki. Cuan Ki. Berapa nama satu mangkoknya? Cuan Ki. Aku gak dijual mangkok, kan? Dijual apa? Kalau mau semuanya. Ah. Wah. Aku baru melihat bakso bukan mangkokan tapi gerobakan. Di sini ceritanya aku tuh putri yang paling cantik gitu, Mas Bro. Gerobak? Iya. Kamu cantik sekali. Iya, kamu itu. Kamu jujur ya ngomongnya? Aku jujur sekali. Baru kali ini aku melihat wanita yang sangat luar biasa. Bohong itu dosa loh. Iya, saya dosa. Kamu gak boleh gitu kalau sama wanita. Kamu tahu gitu. Semenjak saya berlayar, kamu adalah wanita yang paling cantik yang pernah aku temui. Di laut sini. Kamu ada apa sih? Aku sebetulnya lagi nyari harta karun. Aku ini turunannya orang kaya di negeri Tiongkok. Kamu orang kaya? Iya. Turunannya? Tapi ngapain kamu mencari harta karun? Ya karena aku ditinggal sama orang tuaku, ditinggal sama leluhurku. Apa? Kamu ditinggalkan oleh keluarga kamu? Iya. Sungguh kasihan sekali nasib kamu. Kenapa kamu ditinggalkan? Mungkin keluarga kamu sudah tidak sanggup lagi melihat kamu? Kamu terlalu jujur. Kamu ini kasihan apa? Coba, Nakoda. Ditanya. Sebentar, saya penjelasin dulu. Ini 7 turunan, ini putrinya turunan orang kaya semua. 7 turunan. Jadi keturunan ke-9. Miskin dong, berarti dong. Jadi kamu turunan ke-9? Iya. Kalau saya lihat dari badannya, banyaknya tanjakan, gak ada turunan. Segera kursi ini tamu. Ini baik, ya. Jadi ini ya, tolong. Sofa. Aku antar ya. Baiklah. Kamu mau ngantar aku? Aku akan mengantar kamu. Jadi kamu mencari harta karun itu? Tapi harta karun ini udah dikuasai oleh orang-orang laut. Oh. Hei, bukannya si Karun itu pemain ludruk? Itu Kirun. Aku pikir dia. Jawa Timuran itu ya, Kirun. Baiklah, aku sudah mendapatkan peta ini. Jadi kamu ikut dengan saya. Okay. Ya. Tolong Nakoda. Ya. Persiapkan. Apanya? Semuanya kita akan menuju ke Kapolsek terdekat. Ayo cari harta karun.
Pulau S maksudnya. Nah. Ayo ikutan saya. Ayo kita jalan. Dengan diantar oleh Seceng, Putri Cuanki pun menuju ke Pulau S, di mana terdapat harta karun keluarganya. Kita akan lanjutkan, jangan kemana-mana, tetap. Ada penduduk lokal atau penduduk setempat yang menjaga harta karun di mana Putri Cuanki bermaksud untuk mengambilnya di sebuah kastil es. Langsung saja kita lihat mereka di TKP. Saya kepingin tidak ada orang-orang yang berkhianat di tempat ini. Dan kita harus jaga kepulauan ini. Mak, iya Neng, saya mau tanya, Mak. Enggak, lu kan laki-laki. Iya, lu manggil gua emak, gua tukang urut. Ada apakah gerangan kau memanggil aku? Andre, dia mau keluar dari tempat ini. Namanya siapa? Nama cinanya? Cong Ayeng. Congayeng. Nama Cina lu siapa? Lu Conge. Balok. Balok apa? Ah, cebong anyut. Jadi si Andre itu pengen berkhianat. Sudah mabukan. Dia sudah berani mau kabur dari sini. Berarti dia harus melawan aku. Betul. Panggil ya. Ma. Iya. Mau kemana? Sebentar, mau manggil bapak lu ya. Anak papa udah gede sekarang. Hai, papa. Anak papa? Ya, anak. Tante Sun. Aja. Papa bawa apa? Oh. Papa bawa rambutan ya? Salah. Papa bawa apa? Papa bawa semangka. Enak deh. Maaf. Ini kotoran kucing. Bahasa Cinanya, ya? Bahasa Cinanya apa yo? Enggak tahu kan? Ayo enggak tahu kan? Yang enggak tahu bego. Bego. Bahasa Cinanya apa, ayo? Ayo. Bahasa Cinanya apa, ayo? Ayo. 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 Tahu enggak? Bahasa Cinanya apa, ayo? Apa, ayo? Ayo. Itu kan pertanyaan. Jawab. Bahasa Cinanya. Bahasa Cinanya apa, ayo? Apa ayo? Hayya. Bahasa Cinanya ayo apa? Hayya. Lo pernah lihat kucing enggak? Kucing. Kucing kalau lagi buang kotoran dari mananya dik? Ayo, lo lihat. Ayo, dari mananya? Dari mananya lo lihat. Ayo apa ayo? Dari mananya? Ya, lu mah jorok. Kalau gua mah dari jauh aja gua liatin. Rajin-rajinnya kucing buang kotoran lu liat dari sini. Kalau gua mah dari jauh liatin. Gila lu, lagi nih, gila lagi. Lu kalau ada tebakan. Gitu. Baru ya? Lupa ya?
Sini. Tadi ada tebakan nih. Kucing sama anjing. Balapan lari. Menang siapa? Ayam. Kucing sama anjing. Bertanding. Lomba lari. Kucing sama anjing bertanding. Lomba lari. Menang siapa? Anjing. Salah. Kucing pasti. Salah. Menang siapa? Gak ada yang menang. Kok? Perlombaannya diundur. Ayo. Anjing. Lawan dia. Dia apa sudah urusan berianak. Tiba-tiba melawan saya. Saya mau keluar dari tempat ini. Tidak boleh. Tempat ini sudah tidak steril. Banyak pengkhianat di sini. Kamu yang berkhianat. Aku adalah. Mungkin tidak. Tidak mungkin. Kamu udah melanggar. Siapa yang berani meninggalkan tempat ini, maka lehernya harus putus. Lu pikir gua kambing korban mau diputusin lehernya? Berani-berani yang ngelawan gue? Terjadilah perkelahian. Jadi kamu menantang? Balok es. Aduh, kasihan sekali. Kuat, keras banget. Ayo, terjadi perkelahian nih. Jadi kamu Ajis, mau lawan dulu, Jis. Melawan saya. Lawan dulu, entar kalau kalah baru Eko. Mana? Entar kalau kalah baru gue. Ayo, jangan lawan gue. Masuk. Sebagai dalang, jangan dong. Ada apaan sih? Itu tadi. Siapa? Wendy. Anak ginian aja takut. Orang ada apa-apaan. Kamu ngumpet di sini. Hah? Kamu ngumpet di sini? Gak ada. Kalau ada setan, nanti aku bilangin. Nah, yuk. Di sini nanti akan masuk. Ayo. Ajis. Au. Bolong. Tidak ada yang bisa menghalangi aku untuk pergi dari sini. Muncullah. Itu ngapain itu? Ngumpet. Ya udah ngumpet. Aku akan pergi dari tempat ini. Oke. Taruh situ. Taruh pojok. Pokoknya kalau ada sesuatu pasti aku umpetin ya. Kamu ngumpet pada sana. Taruh pojok. Kulkas saya pindahin. Nah. Thank you.
lapar gue. Dre, tolongnya Dre. Udah. Udah. Aku suka kebawa ke rumah lo kayak gitu loh. Jangan dibawa ke rumah, taruh aja pinggir jalan. Ini adegannya berantem nih soalnya Umat lagi. Umat, kamu bersembunyi sebelum berantem, bersembunyi. Sembunyi, ada musuh. Kesana. Gue suka banget gaya lo. Besok, kalau misalnya ada dia lagi, kamu keluar lagi ya. Oke. Sip. Makasih ya. Makasih. Jangan lupa kaleng-kaleng gue ya. Tidak betah menjadi penjaga kastil. Ia bermaksud untuk keluar dari Pulau S. Namun belum menemukan jalannya. Masuklah nahkoda Seceng dan juga anak buahnya melihat-lihat kastil ini. Yuk, masuk. Main, Pak. Hah? Main. Tunggu pelanggan. Dua, tiga, masih maju dua langkah lagi. Satu, dua. Neneng Anjarwati. Berarti di sini. Kamu ngapain kemari? Saya mau cari harta. Harta siapa? Harta si Karun. Harta Karun, langsung aja to the point. Gak usah pake harta si Karun. Lu kayak tentara Mongol pake bajuan. Coba balik sana. Nurut aja lagi. Lu lihat apaan sih? Kayaknya pas lu ketok otak gua mental. Ada otak sampai mental begitu. Ayo, sekarang kita cari. Mungkin... Shut! Kau mencuri hatiku. Dia boleh menyatakan di sini sebelum langkah ibu upaya. Dia! Ngapain dia? Dia! Mengapa kok kalian begini? Yang teriak-teriak begitu ada gayanya. Kalau mengambil harta kamu di sini harus pakai cinta karena itu adalah logika. Aduh. Cinta ini. Sepatu gua kecil-kecil. Apa? Licin. Licin. Awalnya saya licin. Mau ngambil harta Karun. Jangan. Udah, Nek. Capek, Nek. Jangan samakan aku dengan dia. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Lu atau lagunya sih? Ah, lu nyanyi lagu Bek Rapik lo. Arapik yang asli, yang palsu kan Bek Rapik. Ngapain lu kemarin?
Dari tadi sudah bilang ngapain lagi? Cari. Lu tuh nggak ngerti banget ya, gua bilang lu nggak boleh kesini ngambil harta kami di sini. Belon gitu nih. Gua, gue, dia, entosan. Saya kesini mau mencari harta karun. Ya. Dan kalau boleh tahu siapakah gerangan Anda ada di sini? Aku adalah pemilik harta karun di sini. Oh, bisa kamu yang memiliki harta karun itu? Jelas. Karena Pak Karun telah memberikan kepadaku. Kenapa kamu nggak laporan ke Bu Kirun? Beda nama. Hah? Karun nama Kirun. Pokoknya saya mau mengambil harta karun di sini. Betul. Kalau kau menghalangi, berarti kau berhadapan denganku. Kita butuh harta karun ini karena 17 nanti kita mau lomba balap karun. Karung! Agustus karung gitu! Harta karun itu ada di dalam pohon ini. Mir! Pohon mana, Pak? Ini? Itu, dalam situ yang ada saljunya. Saya harus bisa, Pak? Iya. Lari begitu? Lari. Emang nembus? Nembus. Kenceng, Pak. Nembus. Mungkin kalau di nembus. Ini harus dicoba. Nembus apalagi lari. Harus kecepatan. Nanti, kecepatan tinggi. Lari pasti dapat harta karun. Iya. Dapat harta karun. Dapat harta karun. Lari setir. Pecah dulu kepala. Pak. Mati. Harta karun. Jadi jangan sembarangan kamu ngambil harta karun di sini. Harta karun enggak menang, maut engke. Eksahan tahlilan. Udah Mir, kamu harus kasih tahu di mana letaknya itu harta karun. Sekarang juga. Oh, tidak bisa. Oh, harus bisa. Kalau kamu enggak mau, oes sogok. Hah? Sogok? Ya. Hah, kamu mau nyuap saya? Berarti sama aja nyuap dong? Beda nyogok. Sama nyogok sama nyuap. Gak beda lah. Beda dari mana? Nih, gak pernah belajar bahasa Indonesia. Ini. Nyogok sama nyuap? Nyogok sama nyuap itu berbeda. Sama, Lek. Dalam tatanan bahasa Indonesia ada kosakata yang menyebutkan anak bayi itu lagi disuapin sama ibunya. Iya. Pernah dengar gak? Anak bayi itu lagi disogokin. Di sini muncul Putri Cuanki. Saya juga bawa anak buah yang mirip dengan kamu. Anjung, sama. Dari mana miripnya, Lek? Gua mah ketahuan enaknya. Ini kayak sodokan gua dulu. Disana. Posing. Yuk, udahan ya. Mau kemana, Lek? Itu posing. Gua jahat menungguin closing. Lu baru masuk udah closing, kasihan. Ngawak dulu dibayar sama. Sini masuk dulu. Masuk dulu. Gak apa-apa. Ntar yang dipotong yang di depan aja. Depan sana tadi yang segmen pertama. Di sini balok es terpasona. Lu diinjek. Ngapain kamu jatuh cinta sama saya? Cantik sekali dirimu. Siapa yang kamu maksud? Ya, disitulah yang cantik, gak ada lagi di sini. Mau siapa? Aku baru pertama kali melihat perempuan pakai antena TV. Lihat TV-nya apa?
Orang Cina. Makanya pakai yang beginian. Jangan pakai yang beginian, nanti gagal. Kenapa kamu menganiaya teman-teman saya? Dia menganiaya aku. Aku dicabik-cabik. Aku ditampar-tampar oleh dia. Kenapa kamu gak membalas? Aku tidak membalasnya. Aku gak rela orang ganteng seperti ini. Aku balas. Aku kamu juga dihajar. Sama siapa? Ngapain? Sama siapa ya? Sama dia. Itu semua bohong. Aku sebenarnya jatuh cinta padamu. Bolehkah aku berkenalan dengannya? Boleh. Siapa namamu? Sulaiman Gareta. Apakah casing kamu masih bagus? Oh, casing emang apa? Ya, aku ingin bertanya. Mundur. Ah, udah tahu tajakan, rem tangan gak dipakai. Napa? Hujan. Oh, hujan. Ya udah di situ aja, hujan. Iya. Ntar recek kali. Iya. Ayo berdiri. Ini ceritanya gimana? Iya. Ya udah berdiri, ayo berdiri. Ya ntar dulu. Hah? Anak nonton di sini. Oh, iya. Kita mau berdiri. Orang lagi bengong. Tiba-tiba ditabrak. Kalau kamu pengen jatuh cinta sama aku ada syarat buat kamu. Apa itu? Aduh, banyak tamu. Karena syaratnya apa? Syaratnya kamu harus bisa memberikan itu harta karun. Ya udah, baiklah, aku akan memberikan harta karun itu asalkan kau menjadi pacarku. Oke. Ih, gampangan. Jangan dipaksa. Oh, asik. Tolong cuciin. Baru jadian. Udah suruh cuci. Kalau begitu. 2 menit pacar udah suruh cuci baju. Kalau begitu, akan cari harta karun. Baiklah. Aku akan cari harta karun dulu ya. Oke. Tutup. Tutup, Nong. Tutup, Nong. Nggak nyangka ya, ternyata masih ada orang yang jatuh cinta sama aku. Akankah hatiku ini bisa nerima ya? Ya kalau memang dia bisa memenuhi syarat buat aku, pasti akan aku terima. Nantikan ya, jangan kemana-mana, tetap 28 Java. Ini menggunakan kesempatan di mana Balok S kebetulan jatuh hati kepada dia. Hal ini dia gunakan untuk mengorek dari Balok S di manakah harta karun itu disimpan. Langsung saja kita lihat mereka di TKP. Ale. Malah kayak cecak lagi. Pacaran kayak cecak nempel di yang begitu. Sayang, kamu lama ya nunggu aku ya? Lama? Kamu ngapain aja sih di dalam? Habis tadi waktu aku mandi nyariin celana susah. Kenapa ya aku kalau mandi selalu celananya hilang? Kamu sih orang sabunan pakai sabun, kamu pakai celana. Sabunan pakai celana. Itu mah gosok ininya kali badannya. Kalau ngomong songong. Sayang, ibarat sebuah pepatah. Kalau aku jadi kumbang, kamu jadi apanya? Aku pasti jadi bunganya. Pas. Aku tahu pasti si kumbang datang untuk menyengat ya. Sengatlah aku. Jangan, nanti kamu bentol-bentol. Jadi aku selalu kalau aku lagi sakit flu, kamu jadi apa? Obatnya? Salah. Apa? Kamu ingusnya. Apa? Emang kalau ingusnya segede ini keluarnya dari... Hei, kamu ngomong itu kan dong. Ibarat. Kalau aku lagi sakit, kamu jadi apa aja? Bang? Ya? Kalau aku lagi sakit, kamu jadi apanya? Sudah pasti.
jadi kuburannya. Maksud sakit jadi kuburannya. Kalau kamu sakit, sudah pasti aku menjadi obatnya. Oh. Ini ngapain? Bang. Kamu panuk ya? Bang. Ya. Kalau aku jadi kompor, kamu jadi apa? Balik ini, Ma. Harusnya ini jadi kompor, situ jadi gasnya. Ayo, kita belakang-belakang aja. Kamu madep sana, aku madep sini. Iya, dah, nanya dah. Ke gurun. Empuk juga di kasur. Bagaimana kalau biar romantis? Ada sesuatu ya biar aku kasih. Terima kasih. Aku persembahkan bunga ini untukmu. Ini bunga. Perasaan ini botol. Nah, itu dia. Kalau ini dibuka. Keluar bunga, hah? Keluar bunga. Keluar kecap. Setangkai anggrek bulan. Setangkai anggrek bulan. Tumbuh di halaman. Sungguh indahnya. Nyambung. Nggak tahu. Biarin. Mungkin lagi emosi satenya nggak laku. Iya. Allah semua kata-kata. Ketika pertama ku jumpa denganmu. Ada benar, kata-katanya kurang jelas. Itu CD-nya udah kegores ya. Perhatian baik-baik. Coba. Ketika pertama ku jumpa denganmu. Ada. Ada meledak pada hatimu kasih. Balas. Kan padamu. Apa? Pernah satu. 2, 3, 4, 5. Aduh, yang romantis-romantis kek lagunya. Ya udah kan aku tadi mau nyanyi cinta buat kamu. Di antara hatimu, hatiku terbentang dinding yang tinggi. Tak satu jendela di sana agar ku memandang. Bang, kamu lagi memandang aku kok matanya ke sana sih? Kok memandang aku kok matanya ke sana hitamnya? Aku menculik dong. Ngajar lo. Ayo. Setangkai. Nyanyi naik. Romantis. Romantis kita. Di sini. Kamu jangan kasih peti mati ini. Harta karunnya. Aku yang ngambil harta karun ini. Tidak. Karena ini sudah yang punya. Oh.
Jadi kamu tidak mau mengasih? Kau adalah saudara bagiku. Wah, dramanya jalan nih. Semang, aku tidak punya saudara sepertimu. Oh, jadi sekarang kau tidak mau mengaku saudara padaku? Iya. Kukutuk kau jadi gagak. Kling. Orang dikutuk jadi gagak. Pingsan. Salah nih mantranya nih. Orang dikutuk jadi gagak malah pingsan. Aku di mana? Lagi syuting film. Hei. Pokoknya aku tidak akan memberikan harta ini. Pegang. Lebih baik aku pisah dengan kamu daripada menjadi saudara tapi kau telah mengkhianati janjimu. Kalau begitu, kita cerai. Kenapa jadi cerai? Kapan mau kawin sama dia? Nonong. Apa? Ayo kita lihat sirkus. Itu ada yang dapat tunjukkan. Hadiah. Ayo. Dapat hadiah nanti. Iya. Mau? Mau. Ayo kita lihat orang dari atas. Nah, kita tim mungkin. Ya. Ayo. Ya udah. Ini kamu bawa dong? Kamu yang bawain dong. Kamu nih cinta gak sama aku? Romantis banget ya kamu ya. Loh, itu dia. Ada pacar suruh bawa peti kayak gini. Gak apa-apa. Ayo, bawa. Abang dong. Aku bawa mobil, abang bawa ini. Oh iya, nyala dulu mobilnya. Udah, naik. Masa mobil di engkel? Ayo, bang. Kita kampanye. Pakai remote. Pakai remote. Suaranya. Ceng. Apa misalnya terkocinya sama saya ini? Lah itu kan pakai remote. Ceng. Asik bunyinya. Itu artinya dibuka. Oh, tutup. Ini nonton siapa sih? Udah masuk. Putri Swanti pun mendapatkan harta karunnya atas... Siapa kan itu yang bunyiin? Ukuran sepatu berapa? Empat satu. Ada di rumah nomor berapa? Saya sama sama saya berarti. Mau dibeliin? Kebetulan saya gak punya. Putri Swanti pun sekarang mendapatkan harta karunnya atas bantuan dari Balok S. Nah, bagaimanakah dengan penduduk lokal yang sudah menjaga begitu lama harta karun tersebut? Jangan kemana-mana, tetap menyerahkan harta karun ke tangannya Cuanki Putri itu. Namun dengan persyaratan, Balokes mengharapkan Cuanki untuk menjadi istrinya. Namun apa yang terjadi? Ternyata Cuanki tidak sudi mempunyai suami Balokes, sehingga menyuruh Cetiau anak buahnya Seceng untuk membunuh si Balok S. Langsung saja kita lihat mereka di TKP. Cetia. Seceng. Sama aja kan. Hilang. Tadi ada loh orangnya. Mungkin karena saking tuanya kali ya. Cetia. Ini ada hal yang paling penting buat kamu. Apa? Kamu tahu nggak kalau si harta karun sudah di tangan si Balok S? Bukan di tanganmu? Bukan. Di tanganmu? Mana? Bukan sama kamu? Tidak. Emang aku kayak Balok? Enggak, kamu nggak kayak Balok. Kayak apa? Kayak S-nya. Daripada mikirin mereka dan harta karun, boleh nggak aku mendekatimu? Asik. Berat rasanya aku untuk menjawab. Loh, ini panjang amat. Anak siapa teriak kenceng banget? Kayak manori. Aku membawa berat badanku aja enggak terlalu berat, tapi kalau menjawab. Oh. Itu kan laut ya. Loh, siapa tahu ilmunya tinggi. Oh iya ya. Iya. Ilmunya tinggi, hidungnya pendek kan bisa aja terjadi.
Kalau misalkan harta karun itu kembali ke tanganmu, kamu buat apa? Loh, itu memang punya aku kok buat apa? Ya buat masa depan aku dong. Loh, masa depan kamu udah jelas, gede kayak gitu. Bukan maksudnya untuk masa depan, untuk hidupku ke depan nanti. Kan aku ya justru karena aja. Kamu masih sendiri. Hadirin yang ada di rumah semuanya. Demikianlah cuplikan orang-orang yang serakah terhadap harta. Dia memperebutkannya tanpa tahu alasan dan tujuannya apa. Buat pemirsa yang di rumah, kultum dari saya di Supan sekian. Kita akan ketemu lagi dalam acara Kultum Au Au Au. Enggak, kita bingung. Di tengah laut lagi ngobrol, nongol. Lagian yang serahkan siapa orang, kan aku minta harta-hartaku sendiri itu. Nah makanya. Pokoknya aku harus bisa menyuruh kamu, kamu harus bisa membunuh itu si Balok S. Si Andre? Iya. Gampang. Uangnya piro? Kalau masalah uang buat aku kecil, kamu tinggal milih. Uang ada di mana-mana. Maksudnya ini jalan gimana? Maksudnya aku simpan di mana-mana. Aku minta 100 juta. Bagaimana? Terlalu banyak. Gimana sih? Jangan-jangan 100 juta. Itu harta karun yang nilainya tuh bermil-mil-mil-milnya. Jadi kalau cuma 100 juta kecil banget, ternyata kamu terlalu murah. Buat aku terlalu murah 100 juta. Kurang ajar gue dibilang cowok murahan. Udahlah. Gini aja, kalau misalkan memang harta karun itu bisa gue rebut kembali, syaratnya cuma satu. Apa? Lu nikah sama gue. Apapun permintaan pun akan permintaanmu akan aku kabulkan. Oke. Okay. Asal memang... pokoknya kamu bisa membunuh si Balok S. Bener ya? Oke. Okay. Janji ya. Ini saksi semuanya nih. Dan di sini ada guruku yang mengajarkan ilmu bela diri. Siapa? No, Ki Jenong. Dia melawan orang 10 orang, dia enggak, bapak enggak. Dia cuma gini dong. Makanya jangan macam-macam ya. Oke. Okay. Kalau misalkan kau sampai berbohong, dia akan mengejarmu dan membunuhmu. Tapi kalau tiba-tiba dia berubah pikiran, dia akan mengawinimu. Kenapa? Enak yang kayak gitu. Enggak mau. Kamu nyanyi. Ya udah nyanyi saja. Ya udah nyanyi. Dapat undangan tadi. Iya, iya. Iya, iya. Katanya suruh nyanyi ya, Mas. Iya, iya, iya. Senang ya, lo. Ya udah nyanyi aja di sini, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ada yang nyuruh saya enggak mau. Oh, iya, iya. Iya, iya, nanti saya bayar. Iya. Oke, nih. Asik ya. Emang gayanya begitu. Gayanya seperti itu. Oh, iya, iya. Penyanyi masa depan. Oh, iya, iya. Coba nyanyi. Mau lagu apa? Request lagu apa ya? Cepet dong, jangan lama-lama, saya mau umroh nih. Lagu-lagu yang dangdut. Dangdut judulnya apa dong? Lo harus jelas judulnya apa? Penasaran. Wah, jangan penasaran kalau sama lagu. Lagu itu harusnya dinikmati. Itu judul lagunya, Pak, penasaran. Penasaran lagunya Oma? Iya. Oh, itu belum apal. Yang lain, yang lain. Yang lain. Oke. Ini lagu yang paling gampang. Mau kami... Ben. Oh, Ben. Raja. Boleh. Raja. Gigi. Oh, yang mana? Gigi. Oh, kalau yang gigi belum beres. Raja yang lagu mana? Raja yang lagu... Jujur. Jujur? Jujur. Oh, saya orangnya pembohong, jadi gak terlalu jujur. Ikhlas. Ikhlas saya kurang apa? Bagaimana kalau lagu saya sendiri? Boleh. Iya, boleh. Ya, boleh. Maju tak gentong. Sendu tuh lagu sedih, meresap. Emang Maju Tak Gentar gak sedih? Itu kan lagu semangat, Pak. Itu semangat. Maju Tak Gentar tuh tentara maju semua. Depannya tembok. Jangan sedih. Sedih kan? Enggak, sebetulnya maksudnya penyanyi aku
apa ya? Penyanyi apa sih kok? Saya kasih tahu. Penyanyi kok nggak jelas sih? Sebetulnya saya ini bukan penyanyi. Oh. Ya terus apa maunya? Saya ini adalah siung manteng. Jauh amat. Nanti kalau ada orang yang kesini jangan bilangin saya. Oh iya iya. Oh kenapa? Itu dia intel. Itu dia kalian. Di sini banyak orang dan banyak ikannya. Hati-hati. Kemarin ada dua orang gila. Yang satunya itu. Itu saya udah pernah cerita. Hati-hati di sini. Iya iya. Ini ibunya ya? Iya. Tua banget. Namanya ibu ibu. Ya begitu kondisinya. Tiba-tiba dia nongol bareng ikan pesut kan kita gak tahu. Ya udah, sekarang pokoknya kalau misalkan aku bisa ngebunuh Andre, semua ya, iya, kamu serahkan. Iya, iya. Kita tunggu aja si Andre. Kita tunggu aja si Balok S. S, masuk. Dalangnya gak ada. Dalangnya gak ada, berdua terus kita. Darahnya kita tungguin. Main ini terus. Kita lagi dikerjain nih. Nongol-nongol. Hey. Saya datang kemari ingin memperingati kalian berdua. Memperingati lagi kita udah mati ya kan? Kok diperingati? Maksudnya, saya kepingin harta karun kembalikan ke saya. Urusannya apa? Siapa punya urusan? Siapa lu? Ini, kamu kan yang tahu makna karun itu? Harta? Harta karun itu kan? Memang. Kenapa? Kembalikan. Saya kepingin harta karun itu ada di tangan saya. Cepat. Jangan coba-coba kamu ya. Saya gak mau ngapain tapi begini terus. Saya kalau didorong-dorong suka bawaannya mau maju-maju terus. Yeah. Mana? Kamu ini kenal juga belum ngomong teriak-teriak. Hei, kita sama-sama perempuan loh ya. Ini perempuan? Aku perempuan kan? Saya pangeran. Pangeran kok pakai bulu-bulu kayak gitu? Abis nari tadi sama dancer. Tuh. Hartu. Harta karun itu adalah milik saya. Berani-beraninya kamu kembalikan. Aduh, oh God. Gak ada laki-laki nyubit ya. Sakit gak? Kembalikan harta karun itu. Gak bisa. Pada buahku. Teman-teman mama yang mama undang. Gede banget sih. Ayo. Udah masuk. Orang gila ya. Ini ngapain tadi udah lama-lama keluarnya. Andre, ayo sini masuk. Coba bertiga. Saya pengen lihat kalian latihan lagi untuk nari. 1, 2, 3. Mama, ya, ajarin dong, Ma. Ajarin apa? Mama, aku dulu jago narinya. Ajarin dong, Ma. Ya, eh, Ma. Demen deh. Eh, Ma. Ikutin ya. Tante, liatin lagi. Ya, ya, ya. 1, 2, 3. Oke. Siap, siap.
mengajukan satu persyaratan. Apa itu? Di mana peti harta karun ditukar dengan kapal ini? Ya. Seceng, Kuita, Kuitiau, dan Putri Cuan Ki pun akhirnya setuju. Balok Es dan juga penduduk setempat akhirnya mendapatkan kapal. Mereka pun melayar. Namun apa yang terjadi? Begitu harta karun dibuka, ternyata bukan harta. Hanya benda-benda kesayangan keturunan daripada tidur kamu nih sejak itu. Eh, sini! Enak dong ini. Ternyata peti itu tidak berisi harta karun, hanya benda-benda kenangan saja. Menyesallah Putri Cuan Ki karena sudah menerima pertukaran tersebut. Akhirnya mereka pun tidak bisa kemana-mana, hanya tinggal di Pulau Es saja. Begitu ceritanya, Pak. Ya, di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Dalangnya bingung, wayangnya bingung. Yang penting bisa. Bakal ketemu lagi, tetap di Jawa Panjang.